tadi gue bilang, semua boleh hilang, tapi dalam sini harapan itu akan selalu ada. Saya sudah bilang, tidak mungkin seperti yang dulu lagi. Kita sekarang sudah kembali ke Muting, sesuai dengan harapan kita masing-masing. Buat apa kita cari yang lain lagi? Gue kasih tau. Sama-sama pukul gue. Minggus! Apalah Minggus sana Persipura? Sekarang orang cok tembak busa pakai senjata jadi. Busa lari jauh sana. Cari-cari kena. Ah, hei! Baru kalau mau suruh saya ikut, Minggu saya pegang apa? Saya ini bisa dibilang anak dari Muting sini juga. Masa punya tete, punya nenek, punya ipar, punya cucu tuh masih orang sini juga. Minggu Ben akan berhasil dan sukses dan akan terwujud. Wonderful, rather amazing. Daripada kita duduk melamun, lebih baik kita berkarya. Tete, kita akan selalu ingat kata-kata Tete. Kita mewujudkan kita impian yang pernah Tete berikan ke kita juga. Waduh! Kau sudah besar. Tidak ada sama sekali. Kita Muting ini paling terbelah. Ini bukan hanya sekedar mencapai impian, Pak J. Tapi cita-cita. Begini kan tahu sama anu, papeda. Nah itu papeda buat ngomongnya ngopi. Kau pergi sudah. Biar kau suara itu. Biar kau tunduk panah ini. Kakak pun nama siapa? Kanib. Ternyata Kanib itu anak-anak band dari Muting. Marbeso ini mereka mau tampil di lapangan Mandala di lomba band. Kalau begitu Mas bisa bikin gantian lagu kan? Bisa juga sih. Makasih. Kampung harus menjadi istana. Dan di negeri ini tidak boleh ada anggapan bahwa orang kampung. Kalau boleh besok orang kampung menjadi tuan di negerinya sendiri, orang kampung menjadi maju. Karena hampir semua pemimpin dunia itu adalah mulai hidupnya dari kampung. Termasuk saya jadi bupati, dari kampung bisa jadi. Minggus, kembar kan? Nanti dia tahun depan nanti saya, Minggus saning Persipura yang pegang pria ini. Di sini lahirkan suatu cakrawala baru. Bagi negeri di mana pertama kali matahari terbit. Wah, kayaknya makin bagus nih. Aduh, om. Gara-gara kau ini, ya acara semua selesai. Apa? Nama saya Nato Beko, laki-laki jantan dari Minip Tanah. Aduh, mama ya. Kebutuhan undang wajah dong masuk, Kak. Ah, saya bakal palsu, dia akan bagaimana. Yo, yang penting kan sampai dong lulus ketika besar, ya. Jadilah kalian seperti semut-semut musamus itu, yang selalu ingin berkata, jangan tanya kerjaku, tapi lihat karyaku. Kalian akan jadi pemenang.